Terima kasih sudah klik video ini, dan ini adalah Kelas Budaya, segmen baru di YouTube Atta Hatam TV. Segmen ini berbicara tentang ungkapan budaya Manggarai. Langkah ini dilakukan untuk mendokumentasikan seputar Goet Manggarai. Selamat menonton, salam lestari, lawan lupa. Muuluju lemak emas rewang cembes. Arti ungkapan mu adalah mulut, luju rantai perhiasan dari logam mulia, lemah adalah lidah, emas tetap emas, rewang adalah suara atau pembicaraan, cembes adalah sejuk, senang, segar, dan berkenaan di hati. Pengertian etimologis. Muuluju artinya mulut rantai perhiasan logam mulia. Lemah emas artinya lidah emas. Rewang cembes artinya suara dan pembicaraan yang menyegarkan, menyejukkan, dan berkenaan di hati. Pengertian ungkapan adalah pujian dan sanjungan bagi seseorang yang disegani karena memiliki kemampuan berbicara, cakap, mampu menawarkan atau menyejukkan hati orang lain, menyejukkan hati orang yang berpendirian keras dengan cara yang amat lembut. Disegani, suka menolong, mampu mengatasi persoalan dan kesulitan, sabar dan bijaksana, memiliki daya analisis yang tinggi, dan pandai menanggapi, menyimpulkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tepat. Isi ungkapan ini adalah pembicaraan yang disampaikan dapat diterima orang lain dengan senang hati. Yang kedua, pendapat yang disampaikan dapat diterima dan diyakinkan. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan dalam pembicaraan tidak menimbulkan tanggapan negatif, menjaga sopan santun, dan menghindarkan konflik serta tidak mengundang perdebatan. Yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, menolak pendapat orang lain yang bertentangan dengan cara yang halus dan penuh kelembutan, dan tentunya menghargai perbedaan pendapat dengan baik. Yang keenam, mengatasi dan menyelesaikan persoalan dengan baik dan bijaksana serta menggunakan akal sehat dengan cara yang baik dan halus dan penuh kelembutan agar hasilnya diterima oleh orang lain. Yang ketujuh, mengalahkan serangan lawan dengan tenang, sabar, dan penuh bijaksana. Lambang yang digunakan, muuluju lemak emas, adalah perumpamaan tentang seseorang tokoh atau juru bicara yang terkenal keberhasilannya dalam memperjuangkan sesuatu karena kepandaiannya, kemampuan dan kelincahan berbicara, serta ketepatan menggunakan pendapat. Rewang cembes adalah perumpamaan tentang halus dan etisnya pembicaraan seseorang tokoh atau juru bicara dalam mengatakan sesuatu serta mengeluarkan pendapat sehingga bisa diterima oleh orang lain. Penggunaan ungkapan. Ungkapan ini digunakan yang pertama sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua, pemimpin dan tokoh atas pembicaraan, nasihat, petua, saran dan pendapat yang telah diterima. Bila orang mengucapkan terima kasih, artinya pertanda bahwa nasihat tersebut bernilai, dinilai berguna dan berkesan di hati orang tersebut. Yang kedua, harapan seseorang terhadap hasil perjuangan yang dipercayakan kepada orang tua, pemimpin dan tokoh yang digunakan, yang dapat diandalkan. Ucapan terima kasih setelah perjuangan berhasil. Ungkapan ini biasanya dilengkapi sebagai berikut.
Muuluju lemak emas, rebang cembes ite, kapulami toe pau, pola toe gomal. Artinya, pembicaraan dan suara yang halus dan manis sangat berkesan di hati, takkan kami lupakan. Akan terus dikenang dan dijadikan contoh dan teladan. Memperhatikan dan mendalami ungkapan ini bahwa kelihaian berbicara tidak hanya dilihat kemampuan menggunakan kata-kata, tetapi juga keseluruhan diri dengan mencerminkan sikap sopan santun, halus, penuh kelembutan dalam kata dan sikap, bijaksana mendengar dan juga menerima dan menolak pendapat orang lain dengan baik dan halus. Ungkapan ini juga sering kita dengar saat acara buat bayi. Baik, itulah arti ungkapan muuluju lemak emas rebang cembes. Masukan dan kritikan bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Bagi sahabat Ata-Atan TV yang mau request untuk membahas ungkapan daerah Manggarai, bisa disampaikan pada kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Salam lestari, lawan lupa.